Untuk makluman, satu sindiket penipuan dan pemalsuan laporan makmal, keputusan ujian saringan COVID-19 serta penipuan dan pemalsuan pasport dan visa, visa lawatan telah dikesan beroperasi di sekitar Shah Alam sejak beberapa minggu yang lalu. Kegiatan ini dipercayai telah beroperasi lebih kurang 2 bulan lebih oleh sindiket, yang mana hasil risikan awal mendapati suspek-suspek dalam kes ini telah menjual laporan makmal keputusan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja warga negara asing yang bekerja dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun MCO dengan harga lebih kurang RM120 sekeping surat. MO, modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah dengan menawarkan penjualan laporan makmal ujian saringan COVID-19 kepada warga negara asing bagi tujuan untuk bekerja semasa PKP COVID-19. Sindiket ini telah menjalankan kegiatan menjual pasport dan juga visa lawatan ke negara Malaysia yang dipercayai dipalsukan kepada mana-mana individu warga negara asing atau majikan yang menggajikan pekerja asing untuk bekerja di negara kita. So, rampasan yang dibuat oleh pihak polis telah ke atas sindiket ini adalah pelbagai dokumen yang dipalsukan seperti laporan makmal keputusan ujian saringan COVID-19 dengan menggunakan nama sebuah makmal di hospital di Lembah Kelang, pasport dan visa pelbagai negara, peralatan untuk membuat pasport dan visa serta turut dirampas peralatan komputer, printer, telefon bimbit yang digunakan untuk menjalankan operasi ini. Okay, untuk makluman, kami percaya sindiket ini juga beroperasi di kawasan-kawasan lain dan pihak kami masih menjalankan risikan dan siasatan untuk mengesan dan menangkap sindiket-sindiket ataupun suspek-suspek yang dalam sindiket ini.